Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review produknya dari Elbanun. Sini, Elbanun Natura Food. Namanya Madu Suka. Dahulu ini namanya produknya Madu Penyubur Kandungan. Sekarang berubah nama menjadi Madu Suka. Madu ini cukup favorit karena ini merupakan solusi yang tepat bagi Anda yang ingin segera memiliki buah hati, terutama bagi Anda yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai oleh Allah keturunan. Manfaat lain dari madu penyubur kandungan ini yaitu aman, dikonsumsi, halal, terbuat dari bahan-bahan alami, meningkatkan kesuburan baik itu untuk pria maupun wanita. Meskipun ditujukan untuk wanita, namun ini juga bisa dikonsumsi oleh pria, membantu merangsang kerja hormon agar menghasilkan hormon yang optimal, sehingga kesehatan reproduksi wanita bisa lebih baik, merangsang pematangan sel telur, mengatasi gangguan haid dan keputihan, menjaga vitalitas tubuh. Sedangkan efeknya bagi pria, ini memperbaiki kualitas dan kuantitas sperma. Jadi kalau yang mau ingin tidak terlalu banyak produk, sang suami dan istrinya bisa mengonsumsi madu suka ini bersamaan. Komposisi madu suka itu juga dari beberapa herbal alami yang Indonesia banyak di sini, antara lain yaitu utamanya dari madu, ada tambahan sari kurmanya, kemangi, pegagan, tanaman adas, serta tambahan dari minyak zaitun. Aturan pakainya seperti yang tercantum di sini, 2 sendok makan diminum pagi dan malam hari. Bisa setengah jam sebelum makan atau setengah jam sesudah makan. Namun lebih baiknya biasanya kalau herbal itu dikonsumsi pada saat perut kosong, sehingga penyerapan herbalnya bisa lebih optimal. Nah, aturan minumnya ini tadi 2 sendok makan tadi dicampur dengan air sebanyak 200 ml. 1 gelas air ditambah 2 sendok madu suka, lalu diaduk hingga rata, lalu diminum. Insya Allah bisa jadi jalan untuk memperoleh keturunan bagi yang belum memperoleh keturunan. Ini isi bersihnya, isinya 350 gram. Kira-kira kalau dikonsumsi ini sekitar, mungkin bisa untuk sekitar semingguan. Nah, ini komposisinya ada di keterangan, di kemasannya juga ada. Ini juga nanti kalau mau diminum dikocok dulu, karena ini komposisinya, karena isinya juga madu dan beberapa herbal, maka harus dikocok supaya tercampur merata. Oke, sekian itu saja review kita kali ini dengan madu suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.